Wabarakatuh, bertemu lagi ya dengan channel kami Inyong Jos Gandos ya, tentunya yang selalu menyuguhkan inspirasi dan kreativitas terbaru. Untuk kali ini saya mau review mesin shutter New Spot versi 2, yang mana ini agak beda ya. Ini agak beda, agak ramping juga, sistemnya juga agak beda ya. Kita akan coba dan kita akan tes bersama. Kemarin ada yang tanya tolong review dong, nah gitu ya. Untuk ukurannya pisaunya seperti apa? Kita akan lihat ya nanti ini. Tadi sudah kita coba itu hasilnya seperti itu. Ini seperti ini ya. Ini kenapa saya kasih seperti ini supaya nggak terlalu nyemprot ke sana ya, biar nggak terlalu nyemprot ke sana. Jadi ini kita ada penahannya seperti itu, dan ini untuk pengaturannya ya. Pengaturan mau kita lembut atau kasarnya ada di sini. Tapi sebenarnya ini tidak ada rollnya ya, itu beda ya. Jadi pengaturannya itu beda. Beda dengan sistem yang ini ya. Maaf ini mungkin bisa. Ini mungkin saya tuh ingin tahu ya. Ini rollnya yang ini yang pakai sistem itu seperti ini. Ini juga ada pengaturannya juga. Ini lain waktu lah. Kita adalah fokusnya di sini ya. Kita fokusnya ada di sini untuk kita mau tes. Nah, kita rombak karena kemarin desainnya itu kita pakai moncong yang di sini itu outputnya itu agak nyembur kemana-mana ya. Nah, biar lebih simpel, lebih apa? Lebih bagus. Biar ini coba kita lihat bersama. Hasilnya lebih lembut seperti ini. Nah, ini ditahan. Ini lihat ya guys ya. Ini bisa lihatkan ya. Masih lihat ini ya. Oke. Jelas beda guys. Nah, ini kan beda nih. Kalau pengen yang thank you.
Salah ukuran dan detailnya bisa mungkin kemarin ada yang tolong dong review gitu ya. Nah, so otomatis dia ingin tahu ukurannya ya. Ukurannya segini gitu. Untuk biasanya kita memakai puli 2 banding 1 ya. Dan untuk kali ini saya mencoba pakai 1 banding 1 guys. Yang mana untuk puli yang dinamo ini kita memakai 4 in ya. Yang di atas, yang di as pisaunya kita memakai 4 in juga. Ternyata luar biasa. Saya baru kali ini mencoba yang 1 banding 1. Oke. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Jangan lupa yang belum subscribe ya, tonton terus dari video kami yang selalu membuat inspirasi yang terbaru. Oke, terima kasih buat yang selalu setia dengan channel kami. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.